saya ingin bertanya, adakah pihak kementerian bercadang untuk memanfaatkan kerjasama pertahanan di peringkat ASEAN yang menyuarakan kegusaran terhadap kerjasama Aukus ini? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Saya setuju dengan Yang Berhormat Parit bahawa perkara ini memang rumit dan cukup sulit. Dan sejak saya menerajui Kementerian Pertahanan September lalu, saya telah pun maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini di peringkat ASEAN penting untuk kita berdepan dengan cabaran ini sebagai satu blok 10 negara. Saya telah berhubung dengan Menteri Pertahanan Singapura, Menteri Pertahanan Indonesia, Brunei, Tuan Yang Terutama Awang Halbi bin Muhammad Yusof yang juga merupakan pengurusi kepada ASEAN tahun ini. Dan esok saya akan menghubungi Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan Kemboja, General Tiban. Dan dalam masa terdekat ini, Menteri Pertahanan Filipina, Delphine Lorenzana, yang sama sekali saya harap bahawa apa yang diwujudkan di antara Malaysia dengan negara-negara berkenaan secara dua hala dapat membantu kita meniti cara bagaimana dapat mengimbangi kuasa-kuasa besar di rantau kita. Pada bulan November, akan diadakan ASEAN Defence Ministers Meeting Retreat, ADMM, yang akan diperkongsikan oleh Brunei Darussalam. Dan ini akan menjadi satu platform yang cukup penting bagi membincangkan usaha ke arah mengukuhkan kerjasama pertahanan di peringkat serantau seperti diminta oleh Yang Berhormat Parit. Tetapi pada masa yang sama, saya percaya, saya pasti AUKUS turut akan dibincangkan di sana nanti dengan harapan ia berupaya mengukuhkan kesefahaman antara setiap negara anggota ASEAN dalam pendirian dia mereka terhadap AUKUS. Jadi usaha secara dua hala telah pun saya terus usahakan dan akan berterusan, tetapi kita berpeluang di bawah ADMM nanti bulan depan untuk kumpul bersama 10 Menteri Pertahanan ini untuk memikirkan mungkin kalau dapat kita bersetuju kepada satu pendirian bersama.